Halo, kita ketemu kembali bersama Pak Pardi. Mari kita belajar menggambar lagi. Hari ini kita akan menggambar bentuk makanan kesukaan. Apa itu ya makanan kesukaan? Ya, nah, coba mari kita lihat nanti kesukaan apa kita makanan makanan apa yang akan kita gambar banyak macam-macamnya ya. Coba hari ini kita akan menggambar burger ya, menggambar burger. Kemudian ada menggambar lagi, ada tambahannya, ada kue, macam-macam kue lainnya. Coba mari kita memulai sekarang ya. Pertama kali kita akan mengambil warna coklat nih ya. Kita coklat, warna coklat, kita akan membentuk bentuk burgernya ya. Nah, ini kita bikin garis dulu di sini ya, di tengah sini ya. Nah, gini. Kemudian lengkung ke atas ya. Lengkung setengah lingkaran nih kuenya. Nah, kemudian yang di bawahnya sini juga nih. Lengkung lagi nih, ya. Kemudian setelah itu baru kita mengambil warna hijau ya, warna hijau, warna hijau ini, hijau yang ini nih ya. Ini kita bikin di sela-sela sininya, antara jarak ini kita kasih ada daun-daun kacang warna hijau, daun ya, ya. Daun-daunnya ya. Daunnya macam-macam. Kemudian tengahnya sini kan ada dagingnya kayaknya. Nah, kita kasih garisnya. Oh, coklat juga warnanya dagingnya. Nah, nih. Baru setelah itu kulitnya kita warnai. Pertama kali kita warnai pakai warna krem dulu ya. Warna krem. Nah, ini warna krem. Bawahnya juga nih ada warna krem. Kemudian hijaunya ditebelin. Nah, ini ada hijaunya, hijau-hijaunya. Hijau-hijaunya daunnya ya. Nah, kemudian dikasih campur warna putih. Ya. Ini warna putih. Coklatnya ditambahin tebelnya lagi. Kasih kuning sedikit ya, ya nggak apa. Yang di daun-daunnya. Nah, kemudian burgernya supaya menarik ditambahin ini apa namanya warna oranye. Nah, ini ada oranye sedikit, bawahnya juga oranye. Terus ditambah warna putih. Ini adalah kue burgernya ya. Ditambah lagi kue yang lucu apa enak ya. Coba kita ambil warna coklat lagi di sampingnya sini, kita bikin bulat, bikin bulat.
Iya. Nah, terus setelah bulat ini dikasih matanya sedikit, ada mata. Nah, di sini kasih garis. Garis. Kue apa ya kira-kira ya? Nah, ini sepertinya kue gurita ya. Ya, sama warnanya apa? Warnanya juga sama ini. Nih, tuh krem dulu. Ya. Kremnya dicampur kuning, dan menarik dikit. Terus pinggirnya dikasih oranye. Terus coklatnya ditebelin. Nih coklatnya, ya kue coklatnya. Nah, tebelin. Nah kue guritanya boleh lebih dari satu, ya. Bisa nanti. Di sebelah kanan juga boleh, ini tebelin pakai coklat lagi, coklatnya tebelin. Agak gosong ya coklatnya ya. Nah, itu kita bikin lagi sebelah kanan boleh ya, biar banyak ya di sini, sebelah sini bulat lagi. Nih agak besar ya, agak besar. Kemudian kaki guritanya nih, tebelin dulu coklatnya. Terus kemudian atasnya kuenya kacang wasi warna kuning aja dulu nih, semua kuning. Jadi nggak usah pakai krem, langsung kuning aja. Nih kuning. Baru pinggirannya ditebelin pakai oranye. Coklatnya ditebelin, tambahin nanti pakai coklat yang tua. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira makanan ini menjadi kesukaan kalian gak? Ya, nih makan gurih loh ini, enak ya. Jadi kita menggambar makanan atau gambar makanan kesukaan ya. Nah, kemudian sudah ini gambarnya sudah selesai nih, boleh dikasih bawahnya coklat sedikit-sedikit biar nggak kelihatan terbang ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat mencoba, selamat menggambar. Terima kasih.